Makasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena berhadiah handphone gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Buat yang mau ikutan giveaway, paling dekat diumumkan tanggal 1 September 2020 teman-teman. Tersedia 5 slime kit buat teman-teman yang beruntung. Dan tersedia Samsung Galaxy A01 saat tembus 1 juta subscriber. Cara ikutannya gimana kak? Mudah banget kok, cukup subscribe semua channel Aruna di bawah ini. Aruna Adrena, Aruna Adrena Slime, Aruna Adrena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Olii. Pastikan teman-teman aktif di semua channelnya. Tinggalkan jejak komentar di masing-masing videonya, baik video lama maupun video baru. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share-nya di semua media sosial teman-teman ya, baik Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Bukti share wajib teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke WA Aruna. Nomornya ada di bawah ini ya teman-teman. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga body lotionnya ya. Kali ini Aruna pakai merek Marina. Siapkan juga bedak bayinya. Ini bisa merek apa aja teman-teman. Campur body lotion dan bedak hingga merata. Jika sudah, siapkan sunlight-nya. Tuang sunlight ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya, siapkan lulur ayudia. Tuang lulur ayudia ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Kemudian aduk-aduk. Jika sudah merata, tambah dengan lem beningnya. Ini bisa pakai merek apa aja teman-teman. Bisa lem Povinal, bisa juga lem liquid glue. Kemudian aduk-aduk. Agar lebih mudah, Aruna campur pakai tangan aja ya.
Nah, udah mulai membersihkan wadah nih. Tandanya slime hampir jadi. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Nah, ini Aruna bagi menjadi dua bagian, teman-teman. Pertama, Aruna beri warna hijau. Kemudian campur-campur. Udah jadi nih. Yang kedua, Aruna beri warna biru. Kemudian campur-campur. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Nah, mudah banget kan teman-teman? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!